أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مستقيما وهداية للصواب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرمان الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Katanya, dan bermula mereka, yakni dan bermula barang siapa, nak kata tu eh? Kita pergi ke man masyartiyah. Dan bermula mereka, yakni dan bermula barang siapa yang menyalahi akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia menyalahi akan Rasulullah, dia menderhakai akan Rasulullah, dia menyalahi saat itu daripada kamadian, yakni kamadian daripada barang, yakni kamadian daripada bahwa, panggil ma tabayyana lahul huda tu, bukan ma, panggil ma masdariyah, panggil ma masdariyah dengan mana bahwa ni. Semula, dan bermula mereka, yakni dan bermula barang siapa yang menyalahi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kamadian, yakni kamadian daripada barang, yakni bahwa. Itu dia. Kamadian daripada bahwa nyata yang tak nak dah. Kamadian daripada bahwa nyata baginyo, bagi barang siapa, ne. Lepas pada nyata, hidayah, oleh
hidayah. Ha, tu fa'il bagi tabayyana. Nyata baginya bagi barang siapa hidayah ni oleh pertunjuk oleh hidayah dan mengikut iyo barang siapa saat ni yang menyalahi akan Rasulullah ni, ya turut siapa dia? Apabila dia tak turut Nabi, dia menyalahi Nabi, dia tak serupa dengan jalan Nabi, maka dia ikut akan lain jalan, akan jalan yang lain segala orang yang mukminin. Maknanya ia ambil jalan selain daripada jalan Nabi dan jalan para-para orang mukminin. Ha, maka kecek mudah-mudah jalan ni tu ya dua ya tarikah ni. Satu jalan ni selamat, yang kedua jalan ni sesat. Ya dua tu ya. Ha tu dia. Jalanan ada dua ya. Wa emo jalan ni selamat, wa emo jalan ni sesat. Kalau siapa dia ikut jalanan Rasulullah, jalanan para sahabat, para salihin, orang tu akan jalan dia selamat duduklah cerah dalam cerah sampai syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa-siapa kalau dia jalan tak mengikut jalan Rasulullah, dia menyalahi akan Rasulullah, orang ni dia jalan ikut jalan gelap, maka temuh ikut jalan sesat. Maka tempat siapa dia tu mana dia ialah neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyaza billah summa wal iyaza billah. Maka kita doa siam alegak, kita nak jalan selamat. Tak itu. Kita nak jalan selamat, kita nak jalan syurga, kita nak jalan yang bersih, kita nak jalan yang barakah, kita nak jalan yang betul. Sebagaimana kita baca semua anak-anak kali kita semayah. Mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada orang tak baca ni. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah hidayahlah, tunjuklah akan kami ya Allah. Tunjuk apa ni? As-siratal mustaqim, akan jalan yang betul, akan jalan yang lurus. Ya Allah, mu tunjuklah akan daku ya Allah, akan jalan yang betul, akan jalan yang lurus. Maka mana jalan ni betul ni? Manus ihdinas siratal mustaqim, yakni siratal ladzina an'amta alaihim. Kau tu jalan betul tu. Manus siratal mustaqim ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Paham mana dia siratal ladzina an'amta alaihim? Ai minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kau ni jalan betul, jalan selamat ni. Ai minan nabiyyin, daripada jalan ni para-para nabi. Wasiddiqin, jalannya para-para as-siddiqin. Wasyuhada, jalannya para-para fu'mati syahid. Wasalihin, dan jalannya para-para salihin, orang-orang juruh. Maka tiba-tiba siapa-siapa, tak kira, kalau dia menyalahi akan jalanan Rasulullah, wa man yushakikir Rasul, dia menyalahi kita turut jalannya Nabi, menyalahi akan jalannya Nabi, maka jalan mana? Tak lain tak bukan dah. Dua jalan. Al-maudubi alaihim dengan waladhali. Dua jalan tu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maudubi alaihim waladhali. Apabila ia tak turut jalan Nabi, ia menyalahi akan jalanan Rasulullah, wa emma dia tu mengikut jalan al-maudubi alaihim. Siapa di al-maghdubi alaihim, jalan ni yang Allah Ta'ala marah kena kepada al-Yahud, fuak-fuak Yahudi. Lepas tu al-Dhalin, jalan ni sesat, kena kepada jalan ni al-Nasara. Ha, dia tu. Apabila kita tak ambil Islam, kita keluar jalan ni Allah, kita keluar jalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nyata kita ambil jalan al-Yahud wa al-Nasara. Maka jalan ni Yahudi tu, tu nyata-nyata dah, tak sama dengan jalan Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tu di antaranya. Wal iyaza billah summa wal iyaza billah. Ha, maka sebagaimana kita maklumlah, maklum gapo ni, kita ni dok usaha siang malam berdoa, lepas berdoa mengaji, belajar macam-macam, bersih hati macam-macam lah, untuk gapo ni? Untuk nak selamat. Tak itu ya? Untuk nak selamat, nak pergi dengan selamat dunia, sapa akhirat, sapa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu di antaranya. Ha, maka di sini nak bagi tahu, tiba-tiba siapa-siapa yang menyalahi akan Rasulullah, dia menyalahi akan jalan ni orang mukmin, maka orang ni jawab bagi mayyushaqiq ni.
Jawab bagi dia ni, nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wal a'yazabillah. Maka janji balasan bagi siapa-siapa yang menyelisih akal Rasulullah ke, janji dia ke apa dia? Nuwallihi, kami beri nas cahaya. Ya jawab bagi man tadi. Nas cahaya, kenapa begitu? Dah bawa nampak atau jadi jawab. Kami, yakni nas cahaya, kami beri perintah akan dia, akan mereka itu. Kami perintah, kami, yakni nas cahaya, kami beri perintah akan dia, akan barang siapa saat ini? Barang yang iyo, iyo barang siapa? Pilih. Dah dia nak kau tu kau, maka Allah Ta'ala pun beri hak dia pilih. Allah Ta'ala wi akal, wi fikir, suruh kita pilih. Hak mana jale labo, jale rugi tu kira sendiri. Sabe orang dia tak ada akal mulai masuk surga terus orang gila tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala wi akal kita ni, di situlah Allah Ta'ala suruh kita pilih. Mu pilih tengok hak mana jale cerah, hak mana jale gelap. Hak mana nampak nak labo, hak mana nampak nak rugi. Hak mana nampak nak selamat, hak mana nampak nak bahaya. Hak mana nampak nak sapa serga, hak mana nampak nak jatuh lah dengan kau. Maka tiba-tiba tak kalah mung pilih jalan ni, bukan jalan ni Nabi. Apabila mung pilih kepada jalan ni dengan kau. Apabila mung pilih kepada jalan ni gelap, jalan tak selamat. Maka balik Tuhan agak nuwalli ma tawalla. Allah Ta'ala pun bui hak mana mung pilih. Mung nak kau tu, aku ikut tu. Naima, apabila kita nak kepada jalan ni, Allah Ta'ala tu kita jalan ni tu. Jalan ke apa? Jalan yang kita pilih. Apa barang yang iya-iya barang siapa pilih? Bayar, bayar barang. Dia panggil bayan perkata ma barang tu. Gapo jalan dia pilih, barang dia pilih. Daripada dolalah, yakni daripada sesaknya. Dia pilih ambil sesak. Ya tak muh kok jalan selamat, ya tak muh kok jalan ni serga, ya nak ke jalan sesak. Ha, tak ada apa. Sesak pada dunia. Ya gini, ya keadaan dia. Siapa-siapa yang sesak di dunia, orang tu lazim dia sesak sampai akhirat. Apa tu? Tak kira siapa-siapa. Siapa dia yang sesak di atas dunia, orang tu sesak sampai akhirat. Balah mana orang sesak dunia ni? Orang sesak di atas dunia ni, bukan pergi menara tak pandai. Bukan pergi bakok tak siapa. Orang sesak jalan ni dunia ni, orang cari jalan berjuruh tak temu. Jadi tak temu kok jalan ni tu heredo ni. Duk temu kok jalan tu hemurih macam. Ning orang sesak atas dunia ni, walaupun satu-satu negeri dia ratuh buih. Neh, kok cawak Phuket, Chiang Mai, Chiang Rai, kok mana kok bakok ratuh. Soi mana-mana tahu buih. Pada dia pasal ke Jawa tu, kata Allah tahu belakang soi 1, soi 2, soi 3, soi 4, tap 1, tap 2, tap 3. Habis tahu jalan dia. Dia panggil Allah, tak sesak dia. Sebab dia tahu belakang jalan tu, jalan ni. Hak tu dalam bakok, dalam bakok, dalam patia, dalam... Nah, macam-macam tak tinggal sebut eh. Kok luar negeri, kok Malaysia, kok Indo, kok Brunei, kok Amerika, kok London mana. Tahu habis. Jalan semua dia tahu belaka. Tapi sesak atas dunia. Maksudnya sesak ke, no boleh gira atau tak sesak. Balah mana orang sesak dunia ni? Orang cari jalan berjuruh tak temu. Naro siapa? Bukit siapa? Bakok siapa? Tapi tempat orang mengajar tak siapa sesak. Jadi saya jalan tak jadi gelak kok mana? Kok lain siapa boy? Nih berjalan apa kali hari dah ulai dia ni bau no. Jalan lagi siapa? Betong lagi siapa? Phuket siapa? Krabi siapa? Malaysia siapa? Brunei siapa? Siapa rata satu dunia ya siapa habis? Pasport dia tu habis pasport suruh buat 3-4. Di situ, di sini macam-macam. Akan tetapi, ia tak sapa kepada tempat yang mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Tempat orang ngajar, dia tak sapa. Lalu dia tak sapa. Comel gitu. Jadi tak sapa kat tu. Oh Rabbi ya Karim, la hawla wala quwata illa billah. Tu orang sesak dunia. Maka apabila orang sesak di atas dunia, lazim daripada ia sesak di atas dunia, ia sesak sampai akhirat. Dia bertanya pula, kok mana sesak sampai akhirat? Akhirat esok dia sesak cari jalan syurga tak temu. Dunia ni dia cari jalan ni kok molek tak temu. Apabila dia bakit di pada masa ni, jadi tak temu jalan sebut. Jatuh ke rupanya dengan kau. Walayyazabillah.
tak temu jalan ni syurga. Ini panggil lazim daripada sesak di atas dunia, maka sesaklah dia sampai akhirat. Wal iazabilah summa wal iazabilah. Itu dia. Allahu Rabbi ya Karim, la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Itu dia ni. Maka Allah Ta'ala jawab sini, nuwalli ma tawalla, kami bui ni bagi yang ia pilih. Dia pilih nak pergi ikut sesak ke, ikut mu lah. Mu nak pergi ikut dengan aku, pergi. Aku ayat dah jalan ni jalan berdosa, jalan dengan aku, jalan tak selamat, jalan azab dah, mu nak juga pergi. Allahu al-ayyazabilah. Kama dia akhirat pula, wa nuslihi jahannam, dan kami, yakni Allah masuk ni, memasuk. Nah, kami memasuk akan dia, akan barang siapa, neraka jahannam, yakni ke dalam neraka jahannam pada akhirat. Pada hari akhirat besok, Allah Ta'ala memasuk, Allah Ta'ala lepak, Allah Ta'ala tahu mereka tadi hok menyalahi akan nabi ni di dalam neraka. Wal iazabilah summa wal iazabilah. Ha, maka di situlah tempat kita menangis, di situlah tempat kita menahaung, di situlah tempat kita teriak, di situlah tempat kita nyata kata Allahu Rabbi, aku jadi manusia ni beratnya, banyaknya salahku dengan Tuhan, maka rugi besarnya aku jadi manusia ni, akhirku tak dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa Taala. Kita ni keturunan syurga kita ni. Kita ni benih syurga ni. Kenapa tu? Benih tu ada ni benih syurga kita. Kita bukan benih setan ni, benih orang ni. Tak ada. Kita benih manusia, bukan benih setan, tapi dah orang perangai setan kena. Duk setan apa tu? Kenapa tu? Kita ni benih orang, bukan benih setan. Maka apabila kita benih manusia ni, manusia tu asal syurga. Maka setan tu Allah Ta'ala kita tak ya duk lain aku. Maka apabila walaupun kita jadi manusia, kita jadi orang, tapi perangai kita super setan, maka di situlah kena pergi duduk tempat hok setan duduk. Pah mana tempat setan duduk? Ialah neraka jahannam wal iazabilah summa wal iazabilah wa nuslihi jahannam. Apabila manusia jatuh lain aku, ya Allah, tak lewat gapo sabik masa kita duduk tah dunia hari ni, kita mitoklah dengan Tuhan. Ya Allah, aku tahu kataku banyak dosa. Ya Allah, kita kenal kau, kita tua sahibul bait adra bima fih, kita kenal diri kita, kita tahu kata banyaknya dosa kita terhadap Allah. Maka sebelum daripada ruh kita sampai di halkum, kita mitoklah dengan Allah pada waktu amri asal-masal madah lepas-lepas maya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mulut kita kata, hati kita wisilah kata, ya Allah, mui jauh ku dengan aku, ya Allah. Kalau mulut kita kata saja, hati tak silah, dia tak sampai. Apa tu? Mulut kata Allah berjana minan nar, dia tak jadi kulit saja, isi tak ada alih satu pada jebu air tak ada tu. Mulut kita kata Allahumma ajirna minan nar, hati pun silawi siapa, ya Allah, mui selamatlah aku daripada dengan kau, ya Allah. Ya Allah, wi jauhlah aku pada dengan kau, ya Allah. Pada lebih-lebih lagi kita lelah ni di dalam bulan Rajab, sebulan lebih-lebih masuk bulan Ramadan. Allah derah masa ni. Itu dia ni. Lah ni kita bulan Rajab ni kena berdoa dah ni. Kadang-kadang tak berdoa lagi buat doa rasa ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kena berdoa di Rajab dah. Kecil muda-muda nak siapa bulan Ramadan tu bulan Rajab tu duk siap dah boleh-boleh. Sabit setengah demo tu duk gomo puasa di Rajab dah boleh-boleh. Nak tunggu padah buang dulu. Pagi tak dak tunggu padah lalu. Hak tu main pe tak ada kira tu. Nah, orang main bola nak hatanu FA jalan tu. Tak itu ni. Demo uang dulu. Tak itu. Kalau pergi main masuk lepadah, lalu mepeh. Tak ada. Kau mana? Kau apa? Tak itu. Dia kena song dulu. Kena ada uang dulu. Jadi nak bagi tahu kata apa ni? Kita masuk dalam medan Ramadan, kita kena uang dah boleh-boleh di rakyat ni. Kalau tak besok buka kerai, buka boleh-boleh. Kalau tak besok maya sunat terah boleh-boleh. Haa, tu dia. Hak tak biasa nek berzikir banyak-banyak terah boleh-boleh. Hak tak biasa bangun semaya malam lah terah boleh-boleh. Sebab apa? Apa belepak masuk bulan Ramadan jadi biasa sedah lalu lah. Ha, tu kaedah ialah tu. Apa tu? Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu di antara nek.
Kama dia di situ nak bagi tahunya Allahu Rabbi. Doa tadilah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma la taj'alna min ahlin nar, Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar. Ya Allah, jadilah aku ahli syurga ya Allah, wa la taj'alna min ahlin nar, jangan jadi sama sekali aku ahli neraka ya Allah. Walaupun aku tahu kata aku ni dosa banyak ya Allah, aku cemah ya Allah, aku hati tak bersih, aku amal aku kurang, tapi dengan sebab kuasa-Mu ya Allah, dengan sebab rahmat-Mu ya Allah, muapunglah dosaku ya Allah, maka menepatilah aku dalam syurga-Mu ya Allah. Doa jangan berhenti. Dia mati pak cop beribu kali dah. Dia mati cop cop lakon. Apabila mati pak cop lakon dunia, cop. Cuk ke apa? Cuk, cuk weh. Nak semaya, cuk. Nak puasa sunat, cuk. Nak mari ngaji malam senat, cuk. Nak sedekah dua kau, ya, cuk. Nak kata subhanallah, cuk. Nak kata la ilaha illallah, nak mengucap sekali, ya, cuk. Nak selawat ke Nabi saja, Allahumma sallallahu Muhammad, cuk. Allah nak sedekah sekau, ya, panak ikhwah, cuk. Nah, nak apa lagi? Nak kata Allah, kok panak kali, cuk. Tak boleh aku. Sabik belum daripada cup usahalah insyaallah dah. Ha, belum pada cup cung dah. Belum pada cup kena cung. Cung cung tham amal tu. Kon cup nah. Beh dok sie tu. kon cup tong cung nah. Kon cup tong cung. Cung lama tu. Cung rian tu. Cung zikir tu. Cung sedekah tu. ก่อนที่จะจบในเมื่อจบแล้วจะละหมาดอะไรไม่ได้แล้วไอ้แกนดัตเซียนโอเคบาเกาะแดงเกาะนี่อังนัสเซียนเอ็กซ์กิสกิบลาไปแล้วไปแล้วนะอัลลอฮุร็อบบีลาฮูลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมตูดิอันตารานะฮะบิกัมมาดิยะกาโตอัปบลอะคิริยะตะปะดังอะกอกอวะซาอัตมะซีรอdan sejahat-jahat tempat kembali ia neraka jahanam. Tak ada tempat paling jahat kali tempat kita kelik ialah neraka jahanam wal iazabilah. Kita semua ni kena kelik belako. Kenapa lagi? Kita kena kelik belako. Kita tong kelap tukun. Lok ni ke ti ma, lok na ke ti pai. Tu ti ma ti pai tu. Tu dia. Lok ni ke ti ma, lok na ke ti pai.ในเมื่อลูกนี้เรามาลูกหน้าต้องไปเดี๋ยวน้องรอเท่าลูกนี้ที่มาก็ต้องมาอีกได้ไหมปะขึ้นกี่มันลูกหน้าต้องไปขึ้นกี่กันกินอปปะตุไปเมื่อไรไม่รู้เขาอันนี้ตะปะทักเกอร์นี่การุทากาโตต้องไปปีหน้าสองปีอีกเขาตุตะปมรัสเดียบแล้วนี่นกีบีโลตาเท่าแต่ขึ้นกี่ตุเดียอัลลอฮ์สกาวปุ๊บแล้วสปอยเซ่คิโตกิจักกิจัลเลกาลิกิบีโลTak apa tu. Tak bila ya kita tentu mudah nak siap. Tak apa siapa pergi. Tak rasa susah. Kelihatan nak pergi minggu depan hari Rabu. Mudah kira. Hitlasa kau siap boleh-boleh. Dengan bukah tu bukah ni. Ni tak. Aku nak ajak mu pergi bakok. Bila? Tak apa tu. Tapi dia aku ajak nak pergi lalu. Peling lah kau tu. Kalau ajak pak pergi masa boleh puluh minit. Tak ajak pak nak pergi lalu. Tapi ajak pergi tu duit tak ada sekau. Baju tak ada basuh. Ha sudah hijau dah lah. Kena gih macam. Ha tu kita banding dunia kokoh ya. Mai dia mau ajak gi selalu tak ada sipen ai. Susah. Ha tu gi bakok ya pagi banyak orang. Paning kita apabila malaikat ajak kita gi mana? Ajak kita gi kubur. Neh. Gi sore patu tak ada siap. Siap sungguhlah. Tak ada sipen ni sampai kena cedel learning ni sebagai nasihat untuk ambo sendiri terutama dan untuk kita ramai-ramai bacalah Al-Quran sementara Ramadan nak siapa ni nah berzikir bla-bla wa amma bla-bla mudah-mudahan dengan ikhlas dengan bersih hati kita buat Allah Ta'ala wi ganjaran yang banyak kita aminah ya rabbal alamin itu di antara ni kama dia tak ada sebut situ Allah Ta'ala kata sini Allah mujunya ada ayat ni kata nah inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih katanya bahwasanya ini sesungguh bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
Allah Subhanahu wa ta'ala ni la yaghfiru ay yushraka bih. Allah Subhanahu wa ta'ala ni tiada mengampuni dosa bahawa disyirik dengannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira siapa-siapa dia yang syirik dengan Allah, Allah Ta'ala tak ampun sama sekali. Syirik apa? Syirik jalil. Siapa-siapa disembah lain daripada Allah, siapa-siapa disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa-siapa giduk tawakal selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa-siapa giminta tulus bagi hakiki selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa-siapa disembah waktu hai yang kedua sekali dengan Allah, orang panggil syirik. Orang ni Allah Ta'ala tak apung dosa syirik sama sekali. Yakni kalau dia mati wak dosa syirik, pakan ngaku siapa bila-bila, tak bahu serga siapa bila-bila. Ni dosa syirik. Kalau ia syirik atas dunia, tapi ia dia mengucap alhamdulillah. Belum mati dia mengucap. Walaupun ia jahat setara mana, ia syirik dengan Tuhan. Dia kupur belum ada tu. Tiba-tiba belum mati dia mengucap, dia masuk Islam, akhir masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebalik kalau siapa-siapa dia mati wak dosa syirik, yakni syirik jalil, lain pada syirik khafi. Dia mati wak syirik jalil, tiba-tiba dia bakit di pada masa ni, dosa syirik dia tu tak ada siapa dia nak boleh tolong dosa syirik dia tu. Pada hari itulah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Napa tu? Pada hari itu tu. Pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu saya rapik setara mana nak tolong dia talih. Pucuk ada syirik dengan Allah. Walaupun ayah dia jadi nabi sekalipun, tapi dengan sebab wak dah syirik, nabi ayah dia pun tolong tak leh. Walaupun ibu dia tu wak amal rajin setara mana sekalipun, dengan sebab dia bawa dah syirik, ibu dia nak tolong dia tak leh. Walaupun anak dia soleh setara mana sekalipun, anak dia jadi nabi sekalipun, tiba-tiba dia mati wak dah syirik, anak nak tolong dia tak leh. Lain pada sama-sama Islam, lain pada sama-sama beriman. Sabik kita Allah, sabik sainglah dengan orang-orang soleh, sainglah dengan orang jujur, sebab akhir kita bakit di pada masa neh susu terik, sain boleh tolong kita. Ya Allah, masa duduk tak dunia hari tu, ya Allah, aku kot sekali lah dengan gisri tu, sini aku rapat dengan dia, tapi gana hari ni dia tak selamat, ya Allah, gana dia tak ada lah syurga, ya Allah, maka ambil lah dia boleh syurga, ya Allah. Ha tu, sain tu betul, ya Allah, sain bersama Islam, bersama beriman. Apa tu? Kalau siapa dia mati tangan iman, telucu iman, syirik dengan Allah, tak ada dia dah nak boleh tolong dia. Sebab balik Tuhan sendiri pun tak apung sama sekali dosa syirik. Lepas tu Tuhan tak apung semua ni. Lalu tu Nabi tanya Jibril, ya Jibril, siapa dia tu Jibril duk gaung muka dengan kuku besi Jibril? Lalu tu lah Jibril janing lah daripada umat tu hamba yang berahim ngupak memfitnah kau orang, daripada umat mung yang suka cari keburuk peripadi orang, cong duk cari kuampi orang. Ha tu dia ni, dia cari peribadi tak boleh orang, dia cari keburukan orang, duk kata ke orang, tu ya kerja dia. Orang pesen ning Nabi tengok pada malam Mikraj, duk garu muka dengan kuku besi, walayazabilah. Dan Nabi nampak juga pada malam tu orang perempuan ramah busuk, orang perempuan tu siapa dia? Perempuan yang penzina di atas dunia, walayazabilah. Hanya sahih. Dan yang ketiga Nabi nampak ular. Ular duk patuk abeng susu. Peh ada abeng susu ni. Dada ni. Orang tino. Ular duk patuk abeng susu dia. Nabi tengok, Nabi menangis. Nabi tengok, Nabi teriak. Lalu tu Nabi tanya Jibril, ya Jibril, fok mana tu Jibril? Ular duk patuk susu dia tu. Duk patuk abeng susu dia tu. Ning lah daripada umat tu hamba, mana-mana ibu yang tak sewi susu kepada anak. Ha tu dia ni. Allah banyaknya dapat mata hafalan ni, banyak takwi belaka gini. Kalau takwi susu tu, wi susu lain tak apa.
Pasal takwil berlaku tu hari tu. Apa ni? Hok dado apa takwil hok maklik takwil tu. Ha tu tak leh. Tapi lah ni jauhi hok lain ni. Kalau hok nak molek kena wi dado tu. Allahu rabbi ya karim. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Napa ni? Ha tu nak ayatnya. Tu dosa ni. Patu dosa lain pada syirik. Allahu rabbi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah dengan ayat ni basah hingga sikitnya. Tak itu. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan mengampuni ia Allah barang yang lain demikian itu demikian syirik bagi mereka yang dihakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa selain daripada syirik walaupun berat besar setara mana ada Allah taala kanan apa ya apa. Napa tu? Lain daripada syirik. Pernah tanya, dosa bercuri tu apa dak? Apung kalau dia kandak. Dosa berzina, Allah apung dah? Apung dia dia kandak. Dosa bahau, Allah telah apung. Apung kalau dia kandak. Hak tu duduk di Tuhan. Lain daripada dosa syirik, siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak apung, ya apung. Sabit kita nak pandai rendah orang berdosa sangat tak boleh. Kita dosa kecil. Tapi dosa kecil kita dia Allah Ta'ala tak apung, masalah kita pada masa esok. Dia ni masa duk tah dia dosa besar-besar dia buat. Tapi di, apabila Allah Ta'ala ampun, dialah bermasya-Allah yang kira Isa. Siapa dia mati Allah Ta'ala apung dosa, masya-Allah. Siapa-siapa mati Allah Ta'ala tak apung dosa tu masya-Allah tu. Siapa dia mati Allah apung dosa, masya-Allah. Siapa-siapa mati Allah Ta'ala tak apung dosa, masya-Allah tu. Bah kita nak nak masya-Allah ke masalah. Sebab kita menikah lah ni. Dia mau menikah, barakallah. Kita pergi tengok, pergi makan pula, insya-Allah itu ya. Dia mau barakallah, kita insya-Allah itu. Apa tu? Siapa dia mati Allah Taala ampun, masya-Allah. Siapa-siapa mati Allah Taala tak ampun dosa, orang tu masalah, masalah dan masalah. Bah kita ramai-ramai ni malam ni Allahu Rabbi, kita teratanya. Adakah yakin Allah Ta'ala apung dosa kita? Kita cerak setara mana? Ini kita tak tahu. Sabit, aku dengan dia tu siapa lebih, siapa rendah tak tahu. Gaduh-gaduh kita lah paling rendah sekali. Kita lah rendah sekali. Kita lah paling jahil. Kita lah paling rendah. Kita lah paling, kena kita lah. Kita lah paling kurang. Kita lah paling jahat. Kita lah paling cema. Kita lah paling berdosanya. Kita lah paling-paling kurang sekali. Allah mudah-mudahan dengan sebab kita ni, berasa kita ni berdosa banyak, Allah Ta'ala ampun dosa kita insyaAllah ni. Iktifalah banyak. Patun wa'lah mana, hewi Allah Ta'ala ampun dosa Allah ni. Mitok dengan dia. Ya sudah dia. Patun Nabi beroyak dia, amal itu. Amal beroyak banyak dah. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahal azim. Duk sore-sore tengah malam nah iktifa astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pamit tok kata ya Allah ampunlah dosaku ya Allah. Tu satu amal lah. Nah, patu Allahumma anta rabbil la ilaha ketua iktifa tu. Wa amal lagi tu pagi sekali petang sekali. Tak lagi. Bila tak tahu Allah nah. Letih juga memang hubak kelik tak makan letih juga. Kerok taruh. Ha sudah ya mau ayuk nah tu. Ya mau kalau hubak ya mau ayuk. Main memang hubak. Nak minggu memang hubak. Kelik tak makan kerok taruh. Ha sudah kerja. Pas balik bomo ni kalau ya tahu kata kelik tak makan ya tahu cerak tu rasa. Gugi masuk. Tak itu. Oh kerok baris yak potong. Nah. Kelik tak makan hubak nyanyo. Pasal lagi baca surah Ad-Dukhan juz 5 tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalna surah ad-dukhan. Siapa baca surah ad-dukhan setiap hari, hari mana baca surah ad-dukhan kali habis, Allah Ta'ala suruh para malaikat 70,000 orang tolong minta apung dia siapa habis pada itu. Hari ini kita baca surah ad-dukhan, Allah Ta'ala suruh 70,000 malaikat dia minta tolong apung dosa kita. Itu lucu juga tu pun. Ini amal apung dosa ni. Nih, siapa-siapa dia baca surah ad-dukhan, Hamim, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mudhirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Tengok akhir ayat ni. Ha, tu dia tu. 70,000 malaikat ada apa wik kita. Tiga. Yang keempat baca ni, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Berapa kali? 100 kali sehari. Ni amal apa dosa yang bagi? Kau pasang baik semaya pula, semaya duha. Siapa man salat salatat duha, siapa-siapa dia yang semaya duha ni, walaupun dosa dia sebanyak buih laut sekalipun, in kanat misla zabadil bahri aw kama qal, walaupun dosa dia sebanyak buih laut, Allah Taala apung dosa dia pada hari itu. Siapa yang istiqamah mai sunat duha. Lucu juga habis kita terlucu. Nah, Allahu Rabbi. Nah, usaha nah, usaha kita amal sendiri lah utama. Pak kita ramai-ramai, kita pakai-pakai amal, pakai baca tu, pakai baca ni, insyaAllah nah. Allahu Rabbi ya Karim. Dunia ni gitulah nah, dunia ni gitu. Tapi apalah mati mak bakit pada masa ke Allah nah. Orang selamat, orang mati tu muka dia cerah ke Allah. Tu alamat dah tu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, bakit pada masa cerah muka dia. Orang tu alamat syurga dah dia tu. Pasal satu lagi, wa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum, bakit pada masa muka hitam gelap. Satu ke alamat dengan kau wal ayazabilah. Allah ya Rabb. Nah, habis itu. Ha, jadi pendek katanya, setiap dosa yang kita buat selain daripada dosa syirik, siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak ampun, maka Allah Ta'ala ampun habis segala dosa dia. Nah, sampai kita jangan putus asa lah. Aku ni jahat, aku ni cuma, aku ni berdosa banyak, Tuhan tak ampun dah. Tak, Tuhan ampun dosa. Ayat lain pun Tuhan katanya, ya ayyuhallazina amanu, nah, apa? Yang asrafu tu, asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah. Siapa-siapa yang telajak dia buat dosa, apa Tuhan kata? Siapa-siapa yang telajak dosa, apa laku ke asrah mana telajak ke? Siapa-siapa yang berdosa dia tu telajak ke? Tuhan tak tahu dengan aku juga ada. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa lah daripada rahmat Allah. Selagi mana mung tak mati, selamat tu dalam rahmat Allah. Allah, insyaAllah deh. Ha, akhir katanya, wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan barang siapa yang syirik dengan Allah Ta'ala, siapa-siapa yang syirik dengan Allah, maka sungguh telah sesat ia, ia barang siapa yang syirik itu sebagai sesat yang jauh, sesat yang jauh, sesat yang nyata, sesat yang jauh, jauh setara mana sesat, jauh siapa nak paling kelik tak boleh. Terpanggil dhalalan ba'ida. Siapa-siapa yang syirik dengan Allah ni sesat yang dhalalan ba'ida, sebagai sesat yang jauh. Pas dia mau tanya, jauh setara mana sesat telajak tu? Telajak dia jauh dari siapa nak paling kelik tak boleh. Oh, yalah, jauh. Telajak jauh mana tu? Nak pergi di pebung, tapi duduk berangin. Oh, sikit ya tu. Telajak sikit boleh paling gelai. Nak pergi pebung tapi boleh jalan tiada. Siapa jalan? Boleh nak naik belapai mana tahu. Tiada jalan. Oh, mesti sesak jauh lah tu. Sesak jauh. Nak paling kelip miyok tak apa dah. Miyok tu lak, 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 lak. Eh, panggil. Miyok tu lak, lak, lak. Lepas tu telajak jauh. Lepas tu kalau paling kelip, tak ada apa kat mana. Bakal duduk situ. Allahu Rabbi. Nampak ni? Sekatulah nah. Jauh yang sesak yang jauh daripada yang sebenar. Pasti nak mana syirik? Apa makna syirik weh?
Syirik ialah i'tiqad yang lain daripada Allah Ta'ala. Yakni ia i'tiqad selain daripada Allah boleh berbekas serupa dengan Tuhan. Pas ya 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 wak mas ya banding sini. Ya tafsir ni kata ni boleh memberi sakit, demam, mati, hidup seperti Allah Ta'ala jua, yakni juga. Lah ana. Dia gi pergi kata ada selain daripada Allah boleh wi sakit, wi demam, wi sembuh, wi sia, wi kenyal tu. Boleh beri bekas panggil. Siapa-siapa gi etika, siapa-siapa gi pergi kata ada selain daripada Allah boleh beri bekas. Ha, itulah panggil syirik yang jalil, syirik yang besar yang membawa kepada dengan kau kekal buat selama-lama, wal'iyazabilah. Itu dia ni. Tapi dosa lain pada syirik, orang Allah Ta'ala kanak nak apung, apung. Sampai kita nak menentu kata dia tu dengan kau, tak boleh. Oh, dia tu dengan kau cerak. Dia buat cerak, cerak tahu ke mana cerak. Dia mati dosa banyak pada Tuhan apung, bih dosa dia. Lepas tu kebaikan orang ni, dia napa kita napa jahat, tapi kebaikan yang dia buat ni barangkali kita tak tahu. Kuam di ti kau tam beb lap-lap, rau meru. Dia tak royak. Kenapa tak ada orang ni? Dia buat baik, kita tak tahu. Kenapa tu? Kita tak tahu. Nah, dia sedekah. Ngecau sembunyi, bawa malam bangun tahajud gitu. Okay, kita tahu dia bangun tak bangun malam-malam, tak tahu. Dia sedekah mana itu, tak tahu. Nah, dia tak ada kusenang ke orang, tak itu. Itu dia ni. Allahu Rabbi, inilah nak katanya ni. Kita orang yang berdosa, sekuat ambo kita ramai-ramai ni, jangan putus asa lah. Allah Ta'ala kata, lain pada syirik, Allah Ta'ala nak apa melaka. Dulu tak semaya, taubat pun. Dulu kita tak puasa, bertaubat ampun. Ampun bih. Apa lagi tu? InsyaAllah deh. Allah, sabit ya kena ada ratik masa-masa keluar. Nak pergi tapa bukit itu tak boleh main lah ni. Pada tapa boleh bersejik lah pada. Lepas main tapa boleh bukit lah, tapa boleh bersejik lah. Nih, besok nak tapa boleh bersejik. Nih, tapa boleh bersejik. Dah pia-pia, misalnya subuh pukul 5, orang bersejik. Kita pukul 4:30, kita mari. Orang tak ada, kita kodok seorang. Itu tapa boleh bersejik tu. Nampak tu? Terah, tapa boleh bersejik. Misalnya zuhur pukul 1, nih. Bukur oblah kita mari. Kau tak apa sore. Pada duduk sore yang mikir. Kalau tak jenera lah. Mereka jenera tak mikir juga. Fakta duduk sejak tu tak mikir jenera. Mari bukur pak ni. Belum semua mari bukur pak. Kau duduk dia. Yang mikir lah. Yang mikir tu yang mari tu. Terang. Dia duduk ramai-ramai pak yang mikir. Pada duduk datang pak yang nak mikir kubur juga. Pasal pak yang nak mikir lah. Duk ramah-ramah atas gerah, duk mengupak. Eh, Pak, you nak mikir tu. Teraduk sore. Kau duk sore. Belak, duk senyap. Misalnya kita main kelek ni. Ni, main buka pak. Tengah-tengah duk dia tu. Ibu kekok. Nak punya kekok mak. Kena senyap kokok dah. Kokok, terkejut kali ke tu. Pelita gelak. Pelita mapuh. Lepas tak taruh buka pelita lagi. Duk dia. Kokok, terkejut tu. Kau tu dalam sejik pahala kubur ni. Ada satu kitab sebut. Dalam kubur esok ni. Siapa dia mati tak ada amalan. Masa dia duduk atas dunia. Benate gapo dia paling takut sekali. Benate tu lah nak duduk dengan dia dalam kubur esok. Ha tu dia. Allah wal'iyazabilah. Masa duduk atas dunia. Gapo benate dia takut sekali. Kali dia takut ular-ular dalam kubur dengan dia. Kau takut menjekin. Menjekin dalam kubur dengan dia. Kali takut kau kekok dulu kubur dengan dia. Rasa. Semua dia takut kaku cicak dah. Tapi semua tu bisa belakang. Kekok bisa. Jekin bisa. Ular bisa. Semua tu bisa. Allahu al-iyazabilah. Ha ni dia ni. Allah nampak ni. Pah dosa kita buat ni kita rapmut. Kula kering tak boleh lagi kubur. Namik kering ya weh. Dah leh. Tong amut ni. Dosa kula kering tak ada leh. Nih, tak puas 100 boleh 100. Kalau kering tak ada lagi bu. Habis insyaAllah kita sama semula. Iyada'una min dunihi illa inasa wal'iyazabilah summa wal'iyazabilah. Astaghfirullahaladzim. Qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid daraini amin. Kitab Hidayatus Salikin. Nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Duduk di mana ni? Ada tanda tak? Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumina fid daraini amin. Dan lagi saya gio situ deh, di situ deh. Kata musannih rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumina fid daraini amin. Dan lagi saya gio ni pada masalah kita terkecek ialah neh ada-ada kita masuk tandas untuk kita nak qada hajat. Dan lagi saya gio pakai olehmu pada ketika masuk tandas itu, pada masa ketika kita masuk jamban ni neh, ha saya gio kita pakai gapo, kita pakai cerpu. Apa cerpu eh? Ialah selipar alas kaki. Itu dia sunat tu. Apabila kita masuk dalam tanda, sunat kita pakai selipar. Dia masuk dengan kaki saja itu. Mata molek kita tak selipar dalam tanda. Jadi selama kening pun kita duk pakai selipar dah. Tapi kita tak tahu kata sunat. Apabila mak kita mengaji, molek pakai selipar. Boleh pahala semua nak kali masuk selipar kat bakal masuk jambe. Ha tu tempat labung ngaji ngetak mengaji tu. Belum pada ni, belum pakai selipar, dah lah yang nampak tu? Jadi apabila kita masuk tandah neh, saya gio kita pakai cerpu, pakai selipar alah kaki. Dan handaklah engkau dahulukan kakimu yang kanan, yang ni kita halalah kaki kita dulu yang kanan pada ketika keluarmu. Baca itu ha, pada ketika kita keluar ni ha, tu dia. Pada ketika kita keluar, yang kita terbaik daripada tandah, terbaik pada jamban ni, maka sunat kita hala kita mendahulukan kaki kan, kaki kanan dulu. Masa kita masuk, masuk dengan kaki kiri, tak ada. Masuk kaki kiri, terbaik kaki kanan. Kalau masjid, masuk kaki kanan, terbaik kaki kiri. Ada juga. Balik masuk pun tak kena kaki kanan, balik terbaik pun tak kena kaki kanan, tak kisah sejak itu. Kalau duduk rumah tu dak lah kau. Nah, jadi sejenis masuk kaki kanan, tubik kaki kiri. Kadah masuk kaki kanan, masuk kaki kiri, tubik kaki kanan. Lepas tu masa ketika kita keluar pada tandah tu, ya sunat kita baca doa. Ya tanya. Ya kata, dan baca olehmu, alhamdulillahillazi azhara anni. Alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa 'alayya ma yanfa'uni. Panjang sikit. Alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa 'alayya ma yanfa'uni. Setengah hadis lain pandak ya ghufranaka. Hak tu biasanya ghufranaka. Jangan baca tekah duk le jambe tekah duk luar. Mak kita tu buat luar jamban, hak panak kau ghufranaka, hak tu kita biasa tu. Hak panjang sikit hak ni. Alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa 'alayya ma yanfa'uni. Ingat tak? Tak ingat. Pak kita buat baru baca malam ni. Hak biasa ghufranaka tu. Ghufranaka tak ada nak baca. Ha tak mari tu. Ghufranaka, ghufranaka apa tak ada nak baca, tak itu dah. Habis itu. Dan saya gionyo, dadan seeloknya sepatutnya sediakan batu, yang dicadangkan batu atau air dahulu daripada qada hajat itu. Belum daripada kita nak qada hajat, maka kita sedia batu atau pak utawa alat wa istinja tu. Bukan nak berok-berok tak, ha janganlah tu. Napa tu? Lain kalau masuk jambe kau tengok air, kata air dah gedak tak itu. Mai air tak ada apa tak ada. Ah sudahlah. Napa gitu? Sunat kita ni cade. Cade batu atau pa air alat buat istinja. Ha nak molek sekali capur dua-dua tu, batu dengan air. Tapi tempat kita ya biasa air. Ha, tapi kalau tanya molek mana batu dengan air? Molek air.
Tapi afdalnya dua-dua. Mula-mula dengan batu, lepas tu balas dengan air. Tapi wak batu masuk jamban apa pelik pula Allah dah. Lah ni bakal ticu sini. Ha ya tak nanti batu, hok benda kasar aja. Ha ticu pun malak tu. Tapi sebenarnya bakal ticu saja tak ada satu belik kira-kira. Kita tak biasa nak lagi. Masa mai ticu saja tak ada air tak lagi. Napa tu? Ha ticu boleh tu, dia boleh istinja dengan ticu kasar tu. Tu dia ni. Habis itu dah. Dan jangan istinja. Dan jangan dan sunat deh. Tak nampak ni. Ha, dan jangan istinja dengan air pada tempat qada hajat melainkan pada yang pada tempat yang disediakan padanya pada qada hajat. Ha, yakni jangan kita duk qada hajat pada tempat ada air. Takut ngecik kena kita tu dia najis pula kita. Kita qada hajat tak air tu. Tiba-tiba dia jatuh yang ngecik. Apa lah ngecik mak dia kena kita pula. Sabik jangan bila air gitu. Malaikat tempat yang sedia untuk qada hajat tu kan. Sepulah jamelan ni ke. Apa tempat yang sedia untuk qada hajat. Walaupun yang ngecik apa kena tak apa dah kita sedia untuk dia dah. Nampak lah tu. Sepulah kecing tah batu yang ngecik tak boleh laka tu. Makeruh lah tu. Kecing tah batu. Pagoda tu ada. Ada tu eh tu. Boleh ada. Ha. Nampak lah. Kama dia dan sunat istibrak. Istibrak. Ini dia banyak kelimah ni. Istibrak, istighraq. Lepas tu apa lagi? Istibrak, istighraq. Ini istibrak. Lepas tu istidraj. Istidraj. Dia tu duit banyak tapi rezeki dia istidraj. Rezeki tak bersih, rezeki haram, rezeki tak halal, istidrak eh panggil. Allah Taala beri dengan istidrak. Hatu kita tersih, hatu istidraj. Hatu istidraj, hatu. Duit banyak, rezeki murah semaya dak puasa dak dengan Tuhan tak rapat. Tuhan dak tak tu malaika. Tapi rezeki Tuhan beri sungguh. Hatu panggil harta rezeki istidraj. Napa tu? Asal lagi istighraqah. Ha tu alih-alih ngaji ni hang. Alih-alih istighraqah. Ha kita ngaji malam ni istibrak. Istibrak. Patu asal lagi istibrak. Ha tu sah ki. Dia nak tu kelola tu. Ha ni istibrak. Istibrak. Ha pasal dah itu. Istibrak tu. Ha tengok ya tuan ni. Ya katanya dan sunnah istibrak kemudian daripada kemih-kemih. Apa pula kemih? Kecing. Ha tadi ya ni. Ha kemudian daripada kemih. Yang ni kemudian pada kencing balah mana istibrak ni dengan lalukan jari tangan di bawah zakat. Apa lalu urut? Payah nak royak kena tahu ni. Ha kita urut jari tangan tu di bawah zakat, urut-urut supaya nak tutup perabih kencing tu. Ha tadi ya tu. Pangan cara urut pun boleh. Dengan cara berdahong pun boleh. Apa kan? Ikut. Tapi jangan berda'ah lah. Apa tu? Dia panggil istibrak. Ha, gana boleh kaca sangat dengan istibrak ni. Sebab kita nak gila lanjutkan. Tak lagi masa lewat ni. Kena-kena semula dah ni. Ha, cuma nak royak dengan cara ringkas katanya. Apa bila kita qada hajat, kita kencing apa semua ni, sunat kita istibrak. Kadang-kadang siapa tangga wajib. Ada banyak ulama kata wajib pun ada. Sebab Nabi kita pernah satu kali Nabi lalu ke kubur, Allah Ta'ala wikashah kepada Nabi, orang tu dah kena azab lah kubur. Yang azabah ni. Dah boleh kubur dah kena azab. Maka dah kena azab lah kubur tu dua-dua. Lek kanan pun kena azab, lek kiri pun kena azab. Maka salah satu daripada yang kena azab sebab apa? Sebab dia kencing basuh tak cuci dengan sebab tak istibrak dia panggil. Habis kena jaga buat istibrak ni. Lepas tu balas mana cara dia lebih kurang insyaAllah. Kita akan satu persatu lain kali ni. Tu dia. Nampak sikit tu dulu ni. InsyaAllah kita sama semula pada kata. Dan kata Syekh Ibn Hajjaj dalam kitab Minhajul Qawim lakin ikhtara jam'un wujubahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.